Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Dunia 2022 hari ini, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Piala Dunia 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala Dunia 2022 hari ini, Kamis tanggal 24 November 2022. Pertandingan antara Timnas Belgia versus Timnas Kanada berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Belgia. Pertandingan antara Timnas Switzerland versus Timnas Kamerun berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Switzerland. Pertandingan antara Timnas Uruguay versus Timnas Korea Selatan harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Berikut daftar klasemen sementara Piala Dunia 2022. Untuk grup A, di peringkat pertama ada Timnas Belanda dengan torehan 3 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Ekuador dengan torehan 3 poin. Selanjutnya untuk grup B, di peringkat pertama ada Timnas Inggris dengan torehan 3 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Amerika Serikat dengan torehan 1 poin. Lalu untuk grup C, di peringkat pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Polandia dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup D, di peringkat pertama ada Timnas Prancis dengan torehan 3 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Denmark dengan torehan 1 poin. Lalu untuk grup E, di peringkat pertama ada Timnas Spanyol dengan torehan 3 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Jepang dengan torehan 3 poin. Selanjutnya untuk grup F, di peringkat pertama ada Timnas Belgia dengan torehan 3 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Kroasia dengan torehan 1 poin. Lalu untuk grup G, di peringkat pertama ada Timnas Switzerland dengan torehan 3 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Serbia dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup H, di peringkat pertama ada Timnas Uruguay dengan torehan 1 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 1 poin. Berikut daftar top skor sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama ada Enner Valencia dari Timnas Ekuador dengan torehan 2 gol, dan disusul oleh Bukayo Saka dari Timnas Inggris dengan torehan 2 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama ada Harry Kane dari Timnas Inggris dengan torehan 2 assist, serta ada Angelo Preciado dari Timnas Ekuador dengan torehan 1 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Dunia 2022. Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Portugal versus Timnas Ghana pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan VDI.com. Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Brazil versus Timnas Serbia pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV dan VDI.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Wales versus Timnas Iran
pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan VDI.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Qatar versus Timnas Senegal pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan VDI.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Belanda versus Timnas Ekuador pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan VDI.com.